tahun 2022, perwakilan BKKBN Provinsi Banten telah berupaya menjawab dan merespon berbagai persoalan yang terjadi dengan terobosan dan inovasi dalam pelaksanaan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana atau Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten. Dalam menjalankan tugas tersebut, perwakilan BKKBN Provinsi Banten terus menggandeng pemangku kepentingan dan para mitra kerja. Karena program Bangga Kencana maupun program percepatan penurunan stunting tidak dapat dikerjakan sendiri. Perlu adanya keterpaduan, kolaborasi, dan konvergensi dengan program pembangunan lainnya. Berbagai inovasi dan terobosan yang telah dilakukan oleh perwakilan BKKBN Provinsi Banten dalam mendorong percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten selama tahun 2022, yaitu pembuatan aplikasi seputar informasi cegah stunting atau Si Canting, program charity yang diinisiasi oleh Forum Gendre Provinsi Banten untuk membantu anak stunting melalui donasi pakaian layak atau butik antik, pemberian penghargaan kepada para pejuang percepatan penurunan stunting di Banten atau penganugerahan Stunting Award 2022, dan donasi telur peduli stunting atau dulur penting merupakan aksi nyata dan bentuk kepedulian terhadap percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten dalam bentuk kegiatan donasi telur dan mendistribusikannya bagi sasaran beresiko stunting. Sedangkan beberapa kegiatan terintegrasi yang telah dilaksanakan bersama dengan para pemangku kepentingan dan mitra kerja di tahun 2022 ini adalah diwujudkan dalam bentuk keterlibatan langsung maupun dalam bentuk kegiatan terintegrasi, seperti telah dilaksanakannya rekon dan audit kasus stunting di seluruh kabupaten kota, pelayanan KB dan PPKS mobile terintegrasi dengan HUT TNI AL, HUT TNI, dan HUT IB sebagai bentuk pencegahan stunting dari hulu melalui pelayanan kontrasepsi. Pengukuhan para pemangku kepentingan seperti Bupati, Wali Kota, Ketua TPPKK, Danrem, dan Lanal sebagai Bapak atau Bunda Asuh Anak Stunting. Penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Basnas terkait penyaluran dana BAAS ke Dapur Sehat Atasi Stunting atau DASHAT. Pemberian makanan tambahan keluarga resiko stunting di desa binaan perwakilan BKKBN Provinsi Banten yang tersebar di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten oleh PT XL Aksiata TBK. Aksi layanan kesehatan bidan inspiratif dan program Bapak Asuh Anak Stunting untuk Negeri Baduy, Provinsi Banten. Konsolidasi penguatan komitmen antara perwakilan BKKBN Provinsi Banten dengan LSM atau LSOM, media elektronik maupun cetak, serta lembaga seni budaya pencak silat sebagai upaya percepatan penurunan stunting secara masif, serta kegiatan kolaborasi bersama dalam rangka percepatan penurunan stunting bersama pemerintah Provinsi Banten di Pulau Tunda dan Pulau Panjang. Sosialisasi DASHAT di kunjungan Kasat di Kabupaten Tangerang dan penyaluran bantuan dulur penting bersama Kasal di Kabupaten Lebak. Tak hanya itu, perwakilan BKKBN Provinsi Banten juga memperkuat kampanye percepatan penurunan stunting melalui penguatan jejaring media dan kegiatan sosialisasi KIE Program Bangga Kencana dengan anggota Komisi 9 DPR RI. Selain itu, di tahun 2022 ini, perwakilan BKKBN Provinsi Banten juga melakukan peningkatan kapasitas SDM bagi pengelola Bangga Kencana maupun percepatan penurunan stunting, seperti penguatan kapasitas dan kapabilitas pengelola rumah data kependudukan, orientasi tim pendamping keluarga atau TPK, jambore tenaga lini lapangan, dan akselerasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di provinsi dan kabupaten kota, dan pelatihan CTU bagi bidan. Perwakilan BKKBN Provinsi Banten di tahun 2022 berhasil meraih beberapa penghargaan tingkat nasional, antara lain
juara satu tingkat nasional kampung keluarga berkualitas, Huta Jaya Kabupaten Tangerang. Juara tiga pada apresiasi piawai DAK fisik reguler sub bidang KB dan BUKB 2022, kategori pengelolaan DAK sub bidang KB dengan pagu anggaran 50 miliar sampai dengan 100 miliar. Juara satu pelayanan KB serentak 1 juta aseptor tahun 2022 dengan capaian total 60.000. Butik antik sebagai kegiatan inovasi peran remaja dalam pencegahan stunting dan penganugerahan Komisi Informasi Provinsi Banten. Apa yang telah kita raih di tahun 2022 tentunya tidak terlepas dari peran dan komitmen para pemangku kepentingan serta mitra kerja untuk terus bersinergi, berkolaborasi dalam mewujudkan masyarakat Banten yang maju dan sejahtera. Dengan semangat kebersamaan, komitmen, kolaborasi, dan sinergitas dengan lintas sektor, kami yakin angka prevalensi stunting di Provinsi Banten dapat tercapai target 14% di tahun 2024. Kami TPPKK Provinsi Banten turut mendukung program dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi Banten menuju Banten Zero Stunting. Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting, berencana itu keren. Selamatkan anak Indonesia dari stunting. Mari wujudkan Indonesia Zero Stunting. Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting. Ayo cegah stunting untuk keluarga bebas stunting.